Kita menuju ke pemain sinetron yang imut, ganteng nih. Ada namanya tuh Angga Aldi Yunanda. Katanya walaupun sibuk tapi sempat waktunya untuk membaca Al-Quran. Wah, subhanallah. Ini benar-benar bagus sekali dan inspiratif. Sesaat lagi ya, tetap di Inter Pagi. Tetap menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Ini dia liputannya untuk Anda. Di bulan suci Ramadan kali ini, setiap umat muslim memang berusaha untuk melakukan banyak lagi kebaikan dan mencari pahala sebanyak-banyaknya. Seperti yang dilakukan oleh artis pendatang baru Angga Aldi Yunanda. Di sela jadwal syutingnya yang cukup padat, sebisa mungkin cowok kelahiran Lombok ini menyempatkan waktunya untuk membaca ayat suci Al-Quran di sela-sela break syuting. Halo pemirsa Insert, aku Angga, sekarang aku lagi ada di lokasi syuting dan kebetulan ini lagi suasana Ramadan juga. Dan juga tadi aku juga udah sempat buka puasa juga. Dan aku sih emang hampir setiap hari tuh nyempetin juga buat baca Al-Quran juga, karena emang lagi suasana Ramadan. Jadi penasaran kan? Ya udah ikutin terus ya kegiatan aku di lokasi syuting. Halo pemirsa Insert, aku Angga, ini aku baru aja habis break, harus baru aja selesai take. Dan scene-nya sih lagi basah-basahan, emang lagi ceritanya emang lagi hujan-hujanan. Ini masih dingin banget, apalagi ini take. Jadi aku mau nyempetin, kadang-kadang emang sempetin buat baca Al-Quran. Biasanya sih yang praktis kan dari handphone kayak gini biasanya. Karena emang kalau di lokasi kan kalau bawa Al-Quran yang biasa itu kan agak ribet gitu, apalagi syutingnya kayak yang di sini itu di hutan yang kayak gitu-gitu, jadi agak ribet. Aku sih biasanya nyempetin buat baca Al-Quran pas di sela-sela kayak gini sih. Aku baca surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarakamal qari'ah. يوم يقول الناس كالفراس المبثوث وتقول الجبال كالإهل المنفوس فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ هَامِيَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ. Meski disibukkan dengan segunung kegiatan di lokasi syuting, nampaknya tak menjadi alasan bagi Angga untuk lupa akan urusan agama. Bahkan selama sepekan berpuasa, Angga mengaku bila puasanya masih terus berjalan dengan lancar tanpa ada yang batal, dan ia mencoba untuk meningkatkan kualitas keimanannya di bulan yang penuh berkah ini. Di bulan Ramadan yang kayak gini sih, kan pahalanya juga berlipat-lipat, jadi kalau bisa sih disempetin waktunya juga buat misalnya buat sholat juga, buat baca Al-Quran. Dan aku juga alhamdulillah sih di selama lebaran di tahun ini juga puasanya masih lancar, belum ada yang bolong-bolong. Mudah-mudahan sih sampai akhir, sampai mudah-mudahan bisa kuat ngejalanin puasanya walaupun syuting, dan mudah-mudahan bisa di tahun depan juga masih bisa ditemuin sama Ramadan lagi, bisa panjang umur, mudah-mudahan bisa rezekinya juga nambah. Nama Angga Aldi Yunanda belakangan ini memang tengah naik daun. Melihat hal ini, cowok 16 tahun itu tak lupa mengucapkan rasa syukur kepada Yang Kuasa, mengingat di bulan puasa kali ini Angga mendapat limpahan rezeki yang tak terduga. Ramadan di tahun ini banyak banget sih aku dapat hikmahnya. Apalagi misalnya alhamdulillah di Ramadan ini masih dikasih rezeki juga buat syuting kayak gitu. Walaupun agak syuting kan pasti banyak waktu terkuras di lokasi kan. Jadi kekeluargaannya sama orang tua juga pasti jarang banget. Tapi emang di sini udah kayak keluarga juga sih. Jadi nggak terlalu kesepian gitu. Jadi pesan pasti ada juga sih dari orang tua. Misalnya dijaga sholatnya, dijaga puasanya, jangan sampai bolong. Pokoknya harus tetap kuat lah. Misalnya kan walaupun lagi keadaannya
pasti capek banget kan kalau puasa, nggak minum, nggak makan, terus banyak ngomong juga, banyak interaksi, tapi emang harus disempet-sempetin. Apalagi ini. Baik, jadi aku mau nyempetin, kadang-kadang emang sempetin buat baca Al-Quran. Biasanya sih yang praktis kan dari handphone kayak gini biasanya. Karena emang kalau di lokasi kan kalau bawa Al-Quran yang biasa itu kan agak ribet gitu. Apalagi syutingnya kayak yang di sini itu di hutan yang kayak gitu-gitu, jadi agak ribet. Aku sih biasanya nyempetin buat baca Al-Quran pas di sela-sela kayak gini sih. Aku baca surat Al-Qari'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تراك ما القارئة يوم يقول الناس كالفراس المبسوس وتقول الجبال كالإهن المنفوس فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية صدق الله العظيم. Meski disibukkan dengan segunung kegiatan di lokasi syuting, nampaknya tak menjadi alasan bagi Angga untuk lupa akan urusan agama. Bahkan selama sepekan berpuasa, Angga mengaku bila puasanya masih terus berjalan dengan lancar tanpa ada yang batal, dan ia mencoba untuk meningkatkan kualitas keimanannya di bulan yang penuh berkah ini. Di bulan Ramadan yang kayak gini sih, kan pahalanya juga berlipat-lipat, jadi kalau bisa sih disempetin waktunya juga buat misalnya buat sholat juga, buat baca Al-Quran. Dan aku juga alhamdulillah sih di selama lebaran di tahun ini juga puasanya masih lancar, belum ada yang bolong-bolong. Mudah-mudahan sih sampai akhir, sampai mudah-mudahan bisa kuat ngejalanin puasanya walaupun syuting, dan mudah-mudahan bisa di tahun depan juga masih bisa ditemuin sama Ramadan lagi, bisa panjang umur, mudah-mudahan bisa rezekinya juga nambah. Nama Angga Aldi Yunanda belakangan ini memang tengah naik daun. Melihat hal ini, cowok 16 tahun itu tak lupa mengucapkan rasa syukur kepada Yang Kuasa, mengingat di bulan puasa kali ini Angga mendapat limpahan rezeki yang tak terduga. Ramadan di tahun ini banyak banget sih aku dapat hikmahnya. Apalagi misalnya di alhamdulillah di Ramadan ini masih dikasih rezeki juga buat syuting kayak gitu. Walaupun agak syuting kan pasti banyak waktu terkuras di lokasi kan. Jadi kekeluargaannya sama orang tua juga pasti jarang banget, tapi emang di sini udah kayak keluarga juga sih, jadi nggak terlalu kesepian gitu. Jadi pesan pasti ada juga sih dari orang tua, misalnya dijaga sholatnya, dijaga puasanya, jangan sampai bolong. Pokoknya harus tetap kuat lah, misalnya kan walaupun lagi keadaannya pasti capek banget kan kalau puasa, nggak minum, nggak makan, terus banyak ngomong juga, banyak interaksi, tapi emang harus disempet-sempetin. Cewek-cewek lihat Angga Aldi Yunanda langsung melek ya. Dia cakep, ganteng, berbakat, soleh lagi. Tuh, tiru yang bagus-bagusnya dari Angga Aldi Yunanda ini membaca Al-Quran diperlukannya. Dan mudah-mudahan membaca Al-Qurannya ini tidak hanya di bulan Ramadan saja, bisa menjadi sebuah kebiasaan yang bagus sekali dan diperlukan sekali dan udah dibutuhkan dan menjadi kebiasaan di bulan-bulan berikutnya. Terima kasih Angga ya. Dan pemirsa, terima kasih juga ini kita sudah bersama-sama selama 1 jam. Mudah-mudahan banyak inspirasinya dan juga memberikan semangat untuk menjalankan ibadah di bulan puasa. Tapi saksikan juga nih kisah jelang berbuka bersama Islam Itu Indah setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore yang akan dimeriahkan oleh Zizi Sahab, Saskia Adia Meka, Alicia Sumbadono, Sirin Sungkar, David Kalik, Teku Wisnu, Sarul Gunawan, Tommy Kurniawan, dan Ustadz Maulana. Saksikan mereka ya jam 4 sore. Tapi kalau jam 6 pagi, ada Insta Pagi. Pastinya hanya di Trans TV, milik kita bersama. Assalamualaikum.